itu kapalnya ada 5 bus Mandawa 7. Saat ini masih terparkir di Hotel Altria Kabupaten Magelang. Coba nanti kita lihat info mengangkut rombongan dari mana. Sepertinya akan mundur saja berjalan keluarnya karena cukup lumayan penuh untuk digunakan keluar bus sekelas JetBus. Masih dilakukan proses keluar. Mepet tol. Ini perlu 2-3 orang ini guys untuk keluar dari parkiran ini. Oke. Dan ujung ekor sudah berhasil keluar. Penyetopan lalu lintas terlebih dahulu agar bus bisa keluar. Ini Surawisesa. Wah, keren. Ini menjadi bus 2 rombongan Telkom dari Jakarta. Langsung akan diberangkatkan ini. Belum tahu ini mau tujuannya kemana terlebih dahulu. Sementara yang kedua PDW 33 akan keluar. Ini keresan dengan PO remaja. Ini dari Muntilan. Wah, langsung kasih jalan dulu. Oh, ini Brajawisesa menjadi bus ke-5. Tapi ini mau masuk dulu, mau angkut penumpang terlebih dahulu. Dan PO remaja Ventura pakai bodi Ventura ini, Ventura SHD. Oke, yang Pandawa 87 masuk terlebih dahulu untuk ngisi penumpang terlebih dahulu. Dan PO remaja berjalan lurus menuju ke arah kota Magelang. Satu lagi, Pandawa 87 keluar dari parkiran. Untuk yang bus 4 ini nicknamenya Lingga Buana. Ini juga pernah ketemu waktu itu kalau nggak salah di Yogyakarta. Dan masih ada satu bus lagi ini menjadi bus 3 dengan nicknamenya Hayamuru. Menjadi bus ke-3 nickname Hayamuru. Yang selanjutnya ini bus Pandawa telah selesai menaikkan para peserta wisatanya. Sementara akan berjalan keluar untuk gantian dengan bus yang Lingga Buana masuk untuk mengisi penumpang lagi. Dan ini masih diatur oleh kru untuk prosesi keluar. Keren banget ini guys. Ini berarti divisi Cianjur guys, karena platnya plat F. Dan memang wisatawan ini berangkat dari arah barat, khususnya dari daerah Jakarta Barat. Keren banget ini guys. Cuman sayang strobonya belum terlihat. Ini Brajawisesa menjadi bus ke-5 langsung diberangkatkan. Lingga Buana selanjutnya. Lingga Buana giliran isi penumpang dengan Nopin PDW 325. Kalau yang sekarang ini diatur untuk berjalan mundur saja biar nanti keluarnya langsung goyang kiri saja. Jadi nggak perlu repot-repot. Hayamuru langsung ambil posisi di depan pintu keluar parkiran Hotel Atria Magelang.
Sementara itu Lingga Buana langsung isi para pesertanya. Wah, ini langsung dulu-duluan dapetin hot seat-nya. Oke, Lingga Buana sudah selesai menaikkan para peserta gathering-nya dan akan langsung diberangkatkan menuju ke tujuan tur selanjutnya. Oke, langsung perikanan kiri dan langsung digoyangkan kiri, guys. Masuk. Selanjutnya Hayam Muruk langsung akan dibasar. Hayam Muruk menjadi bis 3. Ambil haluan terlebih dahulu, guys. Yang dari arah sana di stop dulu untuk ambil haluan. Langsung di mundurkan menuju ke lobi dari Hotel Atria. Lurus. PDW 324. Oke, masuk. Oke, guys, akhirnya Hayam Muruk diberangkatkan. Setelah menunggu cukup lama ini, guys. Dan akhirnya penumpang yang ditunggu-tunggu atau peserta yang ditunggu-tunggu datang dan langsung naik, kemudian bus langsung diberangkatkan. Gagah banget, guys. Enggak ada obat.